Oke. Nice, kita berhasil untuk mendapatkan keempat paket barusan. Dan sekarang kita tinggal nganterin aja paketnya ke si Jizi lagi ya. Oke. Ke sini lagi. Kita akan balikin ke klub malamnya si Jizi. Tapi nggak tahu isinya apaan, apa itu adalah narkoba atau barang apapun itu ya. Oke, ini adalah orang yang tadi yang udah gue bunuh ya. Mayatnya masih di situ. Oke, nice. $5.000 lumayan. Oke, berarti tinggal misi terakhir ya ini ya. Kalau gue kesini lagi, ini merupakan misi terakhir dari si GZ. Gue pengen save dulu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke misinya Jizi yang terakhir. Oke, Mike Torino. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill and just lay back and let the red mist fall, brother. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner, T-Bone, look, it's Carl. Now he's a real hero out there. Sad. See, we still good. What are you, Vato? Stupid? Someone's onto us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike. I've been trying to contact you. What? Oh man, who are you? Okay, just keep talking. Hey Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who is Mike? Man, they taking the yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we gonna know where he's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. Alright, let's jet. Gotta make this. Oke, gotta make this quick. Ya, jadi di sini si T-Bone Mendes ini dia bilang bahwa kita diharuskan untuk menyelamatkan si Mike yang dimana kita nggak tahu Mike-nya itu di mana. Tapi di sini gue sudah hafal ya lokasi dari si Mike. Kalian bisa menemukan si Mike ini di bandara. Bentar gue cek dulu di map karena di sini kita diberikan waktu ya. Dan bandaranya ada di sini. Wait, bentar. Ada di sini. Bentar, iya kan bener? Iya, airport. Terus ke sini. Ya, jadi di sini kalian harus cepet. Harus cepet, jangan sampai waktunya habis ya, kalau nggak salah di waktu ini. Aduh, nih polisi ganggu amat sih. Lah, masih bisa berdiri dia di situ.
freight. Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Ya, kita hampir sampai di bandaranya. Jadi Mike ini katanya lagi diserang oleh kelompok. Ya, nggak tahu ya, dari geng gitu. Kita harus selamatin dia karena dia itu merupakan salah satu rekan kerjasama kita ini, si Mike ini. Aduh, apaan sih? Oke, itu dia. Sudah muncul tanda kuning-kuning. Kalian diharuskan untuk masuk ke bandara ini. Dan kita harus cari sinyal yang paling kuat ya. Kalau nggak salah ada di sini deh. Jadi semakin tinggi sinyalnya, maka kita akan semakin dekat dengan si Mike. Bisa kalian lihat di map itu sama sekali nggak ditunjukin ada di mana. Oke, itu dia. Itu dia. Mampus. Ntar mobil gue mau meledak nih. Oke. Mike's cell phone battery's running low. Ya, kita harus bunuh mereka semua. Wait. Dia belum nyiapin senjata nih, oke. Nice. Oke, ini kayaknya geng dari Asia ya, karena ada beberapa orang yang wajahnya itu kayak wajah Asia gitu. Ini dia Mike. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, Weddle. Ya, ini merupakan orang yang kita temukan di Angel Pine. Jadi mereka akan bertiga bekerja sama. Hey, right man, let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, Payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Okay, destroy the fan. Terus hancurin fan-nya. Nice. Dan sekarang kita harus kabur dari lokasi ini bersama dengan si siapa nih? Mike Toreno dan juga si T-Bone Mendez. Oke, kalau tinggal kabur sih gampang ya. Jadi ternyata si siapa namanya, si Mike ini diculik oleh seorang atau sekelompok geng gitu. Untung aja udah berhasil selamat. Oke, ini ngebug gamenya. Ku inget banget di sini tuh ada bug di mana nggak muncul-muncul apanya. Tuh kuning-kuningnya nggak mau hilang, padahal gue barusan udah ngelewatin. Jadi di sini kalian kalau nggak salah jangan aktifin cheat Never Wanted. Jadi di sini kalian akan benar-benar dikejar oleh polisi. Jadi gue akan nonaktifin aja. Ya, ketika cheatnya udah di nonaktifin, bentar. Kok tetap ya? Kalau nggak salah gue harus tadi pada saat ngelewatin merah-merah tuh harus benar-benar harus benar-benar jangan di cheat ya, jangan di cheat polisi. Karena kalau kalian iya jadi kayak gitu. Jadi pokoknya intinya adalah kalian harus benar-benar mendapatkan bounty pada saat sedang misi kali ini. Jadi kalian harus benar-benar menuju ke tempat yang namanya Pay and Spray, di mana kalian harus merubah penampilan mobil kalian ini. Jadi kalau kalian nggak dapat bintang itu, maka kuning-kuningnya nggak akan muncul ya. Misi berikutnya tuh nggak akan muncul.
Oke, jadi gue saranin kalian nonaktifin yang namanya cheat Never Wanted atau anti polisi ya. Kalau udah muncul kuning-kuningnya, menuju ke sana. Menuju ke tempatnya si ya, menuju ke tempatnya GZ, baru kalian aktifin lagi cheat-nya. Ya, jadi itu merupakan salah satu bug dari game ketika kalian mengaktifkan cheat Never Wanted ya. Jadi misinya nggak akan berjalan jika kalian cheatnya tuh masih aktif. Jadi sebisa mungkin kalian nonaktifin cheatnya dulu, baru kalian seperti tadi, seperti gue tadi ya. Karena memang ada misi-misi yang dimana kalian harus benar-benar dalam kondisi dikejar oleh polisi. Jadi tadi gue sengaja menabrakkan mobil gue ke polisi agar gue mendapatkan bounty. Dan ya, kita berhasil ya. So far so good. Okay, Carl Johnson, you did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. Oke, lumayan dapatnya $7,000 dan juga kita mendapatkan kehormatan dari kelompoknya si GZ, Tibon Mendes dan juga si siapa namanya? Mike ya, Mike Torino. Oke, bisa kalian lihat itu tadi merupakan misi terakhir dari si GZ. Udah enggak ada lagi. Jadi sekarang kita tinggal menyelesaikan misi-misi dari si Woozy dan ada lagi misi dari ini ya, dari The Triads. Oke, mungkin gue akan balik lagi ke apa namanya, ke garasi ya. Gue akan save gamenya dulu. Oke, bentar gue cek dulu di HP. Gue harusnya ke misinya Woozy atau ke Triad dulu. Oke, di sini gue disarankan untuk menyelesaikan misi dari si Woozy-mu. Oke, ini gue akan negatively press. Ya, gue akan end aja. Gue gak punya waktu untuk ngejar orang tadi ya. Kurir. Jadi gue harus ngejar kurir agar gue mendapatkan duit. Jadi gue nggak perlu karena duit gue udah banyak. Oke, di sini gue disarankan untuk menyelesaikan misi dari si Uzimu. Jadi gue akan ke sini dulu aja deh. Gue akan beli sebuah rumah di dekat lokasi dari apartemennya si Uzi agar kita bisa lebih dekat untuk melakukan save ya. Ya, jadi markasnya si Woozy ini ada di Chinatown, di daerah Chinese gitu. Dan gue juga akan beli rumah di sini. Oke, harganya murah ya, $20,000. Oke. Ya, udah kita save di sini. Yang penting kita sudah punya rumah di dekat lokasi dari si Woozy. Kita akan selesaikan misi dari Woozy dulu ya. Ya, ini banyak orang-orang berpenampilan seperti ini, pakai baju hitam-hitam ini. Kalau nggak salah mereka adalah para anak-anak buah dari gengnya Woozy. Gue lupa namanya apaan ya, kita akan cari tahu.
geng atau mafia Chinese ini. We're close, Puckeye. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. Come on, Birdstone. Come on, go. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. Gila, jadi si CJ baru tahu bahwa si siapa namanya si Woozy ini matanya buta ya. Padahal beberapa hari yang lalu pada saat kita melakukan misi ya di pedesaan, itu kita balapan sama si Woozy. Jadi dia ini walaupun matanya buta tapi bisa balapan, anjir ya. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plow Boys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Dai Dai Lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. We'll need a ride. Oke, bentar, mungkin sebelum gue lanjutin ke misi selanjutnya, gue akan pause dulu recordnya. Gue akan melakukan ibadah sebentar ya. Oke, take Woozy to the Tong meeting. Ya, ini si Woozy ini matanya buta ya. Kita akan antar dia. Oke, bentar. Gue pengen ambil headset gue dulu. Bentar, gue belum pakai headset. Oke, ya, let's go. Kita akan antar dia. Jadi, dia ini merupakan ketua dari sebuah geng, yaitu namanya adalah, tadi itu, apa gue lupa, ada boys-boysnya itu. Bentar, gue cek dulu. Tadi di brief, dia ngomong sesuatu tentang gengnya ya, bentar. Aduh, kok nggak bisa dikeatasin sih? Gue pengen coba cek percakapan, ya. Mountain Cloud Boys, ya. Jadi dia adalah seorang ketua dari sebuah kayak kelompok gitu, kelompok mafia Chinese yang bernama Mountain Cloud Boys. Stick close to Woozy. Now, where's that loose cobble? Okay, come on, Woozy. Ayo, cepetan kesini, woi. Jadi kita harus menjaga si Woozy. Hey, what's with all these people? Where they going? Waduh, ini kenapa nih orang-orang kok pada lari semua? Kayaknya ada sesuatu di sini. Ayo, kita juga harus menjaga si Woozy. Tuh, dia larinya kayak gitu soalnya mata dia buta ya. Ah, we're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Oh, man. Woozy, what's got you so spooked? Oh shit! Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out. Dai Dai Lo, forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us, cut us all down. Shit! Here they come again. Oke, jadi ternyata ada geng Vietnam ya di sini ya. Oke, bentar, gue akan fokus dulu buat ngalahin mereka.
Gue akan siapin minigun. Mana minigun gue? Waduh, kok gak ada minigun sih, anjir. Minigun gue tuh suka hilang kayak gitu. Oke, mamam nih minigun. Ya, jadi di sini sepertinya musuh dari kelompoknya si Mountain Cloud Boys ini adalah kelompok dari Vietnam ya. Oke, kemon, kita keluar dari sini. Kita terjebak di sini. Waduh. Mampus. Oke, come on Uzi. Ada di atas segala, anjir. Gila, ini mobilnya nggak bisa meledak ya? Udah gue tembakin kayak gini nggak meledak-meledak, aneh banget. Oke lah. Kayaknya kita harus kabur pakai mobil itu ya, kalau nggak salah. Oh iya, bener. Kita harus membawa si Wuzi ini menuju ke markasnya lagi. Deket sih. Ya, tapi yang bikin susah adalah kita dikejar. Oh shit, bentar. Gue pengen perbaiki mobil gue dulu. Bannya rusak banget. Anjir nih. Oke, gue harus kalahin dia. Bentar, mobil gue mau meledak. Oke, nice. Mampus. Oke, good. Jadi, walaupun si Wuz ini matanya dia buta ya, tapi dia masih bisa nembak loh. Anjir. Aneh banget nih orang. Kayaknya punya nyabiaku gun ya. Kayak si Neji. Oke lah. Here, a token of the Tong's appreciation for what you did today. Nice, $5,000 lumayan. Jadi sekarang kita akan membantu si Uzi dulu ya. Kita akan selesaikan misi-misi dari si Uzi. Tapi sebelum itu gue pengen save gamenya dulu. Aneh banget loh. Ya namanya game ya. Tapi ini kan gamenya kan lebih ke arah realistis ya. Tapi yang dilakukan oleh si Uzi ini bukanlah hal yang realistis. Gimana dia bisa matanya buta tapi bisa nembak kayak gitu, bisa nyetir juga ya, karena sebelumnya kan dia ikut balapan. Jadi itu bukanlah hal yang realistis sih dalam sebuah game ya. So, oke, kita akan lanjut lagi ke misinya Wuzi yang berikutnya. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ram Pha Lee. He heads the Red Gecko Tong on the West Coast. How you doing? Yeah. Ah Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Okay, kita dapat pekerjaan baru dari salah satu rekannya si Wuzi. Pick up the car from the airport car park. Kita harus mengambil sebuah mobil dari parkiran yang ada di apa airport ya. Sebentar. Gue akan lebih cepat menggunakan fast travel aja. Oke, gue lupa di sini mobilnya tuh mobil apaan ya? Yang penting di sini kalau nggak salah mobilnya dijaga oleh
seseorang. Jadi di sini musuh dari kelompoknya si Wuzi atau kelompok Mountain Cloud Boys ini adalah kelompok dari The Danang Boys ya, yang merupakan kelompok dari Vietnam. Oke, di sini bukan sih? Gue lupa deh. Parkirannya. Bentar-bentar gue butuh mau ini kendaraan. Apa di luar ya? Bentar gue cek di luar. Gue lupa parkirannya ada di mana. Waduh, ini cuacanya badai lagi. Gue punya firasat buruk nih. Kalau udah badai kayak gini. Wah, anjir. Petirnya oke, itu dia. Petirnya ngeri banget di sini. Get the car. Kita harus ambil sebuah mobil ya. Oke, itu dia mobilnya. Dan kalau nggak salah kita harus membawa mobilnya ke suatu tempat dan mobilnya sama sekali nggak boleh hancur ya. Oke, bentar. Sebelum itu gue pengen ngalahin orang-orang yang bisa mengganggu kita. Ya, tuh kan bakalan banyak sekali orang-orang dari The Danang Boys yang akan mengganggu ini. Ganggu gue. Oke, ini baru satu ya. Ini baru satu. Nantinya bakalan banyak banget. Oke, mungkin gue bisa keluar dari sini aja. Jadi ada bar health untuk mobil ini. Jadi kalau mobilnya hancur maka misi bakalan gagal. Oke. Sekarang mungkin gue bisa lewat sini aja kali ya. Waduh, apaan tuh anjir? Tiba-tiba ada di situ aja. Mampus, oke. Lah, udah dicegat lagi. Mampus, wah anjir nih. Ganggu jalan aja, Pak. Oke. Ya, di sini banyak api, terlalu beresiko. Gue akan coba lewat jalan di sini aja. Lah, lagi-lagi dicegat. Ayo, ada lagi? Oke, kayaknya udah gak ada. Tapi nanti di luar kita bakalan dicegat habis-habisan nih. Oke, gue gak tahu ini mobil. Waduh, apaan lagi tuh? Ini mobil punya siapa? Gue gak tahu. Mampus, huh? Ayo. Oke, mampus. Ya, masih ada lagi di situ. Bentar, gue turun dulu. Ya, so far mobil kita masih aman ya. Masih nggak ada kerusakan apapun. Oh, di sana juga ada yang mau nyegat. Anjir. Apaan sih ini polisi? What the hell? Ntar gue akan kabur aja langsung. Di belakang tadi ada yang
Ada yang pakai fan itu ya? Bentar. Gue cek. Oh, ternyata bukan. Gue kira tadi yang pakai fan yang mau nyerang kita atau mengejar kita, ternyata bukan. Oke, sebelum itu gue pengen cek dulu kita akan antar kemana nih? Kuning-kuningnya. Oh, di sini. Jauh juga ya? Ada di pojok di tepi pantai. Waduh, tuh kan ada dua motor yang bakalan ngejar kita. Kita akan tabrak aja atau mungkin kita bisa tembakin. Mampus. Oke, nice. Sekarang kita bisa aman. Jadi sebisa mungkin kalian kalau misalkan dikejar kayak gitu ya, dikejar orang-orang kayak gitu, mendingan dibunuh sekalian aja biar kita bisa menyelesaikan misi ini lebih aman ya. Karena mobil kita tuh, bisa kalian lihat darah dari mobil kita udah cukup berkurang, sekitar 80% sekarang ya. Coba bentar, kalau gue cheat ini, fail cheat. Waduh anjir, gue repair, gue barusan nge-cheat ini ya, nge-cheat apa namanya, nge-cheat repair vehicle. Gue kira mobilnya bakalan lebih bagus, darahnya bakalan bertambah, malah berkurang, kampret. Aneh banget nih cheat ya. Jadi ketika kalian menemukan misi di mana kalian diharuskan untuk apa menjaga sebuah mobil dan ada darahnya kayak gini ya, pastikan kalian jangan mengeluarkan cheat yang ini nih, cheat yang ini, repair vehicle. Karena itu bukan akan memperbaiki mobil, malah akan merusak mobilnya lebih parah lagi. Gila. Sekarang darahnya mobilnya udah sekitar 40% ya atau 30%an lah. Padahal tadi masih 80%, gila. Emang kalau tahu gini gue nggak akan menggunakan cheat ya. Cheat yang tadi. Tapi nggak apa-apalah. Kita akan hancurin dulu nih mobil ini. Aduh. Apaan sih? Mampus. Oke, itu adalah pencegat kita yang terakhir. Sekarang kita bisa aman parkirin mobilnya di sini. Nice, $6,000. Dan juga kita mendapatkan respect dari kelompoknya si Woozy. Oke. Woi, bentar woi, gue pinjem motornya. Aduh. Ya elah, dia udah pergi duluan. Ya, sekarang gue akan menuju ke tempatnya si Woozy. Bentar gue cek dulu di map. Cuman ada Woozy. Terus ada Triads. Kita akan selesaikan Triads nanti ya. Sekarang gue akan lebih fokus ke Woozy dulu. Tapi gue pengen beli rumah baru. Gue butuh rumah baru. Gue akan beli yang di sini. Kita akan save gamenya dulu. Oke, ini dia. Mahal banget ya? Bentar, ada telepon. Big! Catalina, is that you again? What the hell? Barusan yang telepon siapa sih? Catalina, tiba-tiba kok mati sendiri kayak gitu? Oke lah, kita akan beli dulu rumah di sini. $100 ya.
Oke, kita lanjut lagi ke misi Wuzi yang berikutnya. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson.